Oke, Arkadashlar, di video kali ini kita akan makan salah satu khas Bandirma, katanya apa namanya? Ciborek. Itu kayak pasta-pasta gitu ya. Jadi kita akan pesan ini dulu insya Allah. Nanti kita akan makan, kita akan pengen tahu rasanya khasnya makanan Bandirma itu seperti apa. Later. Nah, ini salah satu tempat makanan yang khas Bandirma, namanya Ciborek. Kita akan ngerasain bagaimana rasanya. Kalau Anda lihat nih, dia kan dari tepung seperti itu tuh. Kalau di Indonesia tuh seperti apa? Martabak gitulah, martabak. Kalau di Arab tuh kayak pasta risol gitulah. Nah, nanti kita akan ngerasain gimana sih rasanya. Kita makan bersama Sheikh Fatan. Ada juga bersama YouTuber baru kita, Sing. Bang Andika Buds. Asia. Di sini ada juga sambelnya. Tapi sambel sini tuh enggak ada yang pedas. Ini kelihatannya aja pedas. Ini merica, ada lada, ada garam. Sini ada payung-payungnya, Masya Allah, keren. Nah, ini dia makanannya sudah datang, Masya Allah. Jadi ini dia makanannya seperti martabak. Oke, kita akan ngerasain. Bismillah. Makanan khas Bandirma. Berapa tele ini? 4. 4 tele. 5. Oh, ini harganya 5 tele. Ini makannya pakai tangan ya? Iya. Yeah. 5 minutes later. Ini sambal, tapi sambalnya enggak pedes, Bro. Cut. Rasanya itu kalau di Turki itu orang Turki itu makan pedas nggak bisa. Ini ada alhamdulillah. Ada waktu itu kita pernah ngasih pedas ke aneh-aneh. Ini gini, namanya patates apa? Habis itu langsung sakit perut, cigorek. Ini harganya cukup terjangkau. Oke. Apalagi tawar mah. Udah jadi harganya. Nah, bismillah kita akan ngerasain bismillah. Kalau mati lele itu kayak ya 10 ribuan lah. Terus ini minumannya cuma 2. Lumayan enak harganya. Makanannya lumayan enak. Ini keju ya dalamnya? Kasar loh ya. Dalamnya tuh keju ya. Kita kasih ini dulu. Ini kayak bon cabe tapi enggak pedes, guys. Ada yang ngatain dalamnya daging. Iya. Wah, kenapa enggak ngomong tadi? Kita ronde kedua. Habis ini dulu. Ya, kita akan ngerasain yang rasa daging, ini rasa keju. Jadi lumayan, lihat kental-kentalnya. Masya Allah. Gimana Tan rasanya Tan? Masya Allah, mantap-mantap. Mantap. Meler cuy. Masya Allah, enak banget Masya Allah. Namanya Kimale. Kimale. Yang di Gatele. Enak, Pe. Jadi meler, Pe. Ini enak banget bener. Enggak keluar ya. Jadi rasanya ini ada keju, kayak tepung gitu. Rasanya sih ini apa nih? Apa sih kayak martabak gitu, tapi ini rasa keju gitu. Enggak ada hitam ya? Kan martabak benar. Enggak. Iya, ini enggak ada hitam. Ada hitam. Kalau itu paling manis. Cabe enak banget. Iya ya. Kalau ada cabe enak banget ya. 5 minutes later. Kita makan berdua. Oke, ronde kedua kita akan makan ronde kedua. Ini yang rasa daging. Bisa apa, Pak? Langsung buka aja dulu. kita makan bareng. Buka dulu bener daging enggak? Iya, ini bener daging enggak? Oh iya, ada daging. Daging kan. Ini. Bener tuh, Bang. Okay. Yang 3 tele tuh. Eh, itu harga lebih murah. Ini harganya 3 tele, pakai ini dulu. Biar enak. Ini kayak bon cabe, arkadaş. Oke, okay, bismillah. Ini yang rasa keju. Ini dua doang, Bang. Iya. Hah? Iya. Lagu. Oh, lagi lo. Nah, sekarang kita coba yang rasa daging. Bismillah. Cocok. Gimana? Kalau di antara tadi sama ini tuh rasanya kayak gurih. Terus rasanya itu kayak ada dagingnya dikit karena ini yang rasa daging. Tapi kalau lidah Ana itu lebih enak yang pertama tadi yang keju. Yang pertama tadi ya. Nah, kalau ini yang pertama. Sama yang pertama, Masya Allah. Ini enak tapi ya. Benar
ini enaknya kalau ada saus, guys. Iya. Itu benar-benar nyos benar. Gimana rasanya? Ini rasanya enak sih. Ada dagingnya. Lu mau lagi? Iya. Lu mau enggak? Dagingnya. Udah sih, Bos. Pesannya gimana? Nih, coba gimana? Dagingnya. Hah? Pesannya dekatin dekat. Nah, ini dagingnya. Kalian bisa lihat ya. Yuk, bareng. Itu dagingnya. Jadi dagingnya kecil-kecil kayak gini nih. Kayak dijadiin sebelum masak bakso ya. Kalau di Indonesia kan itunya kering ya. Pokoknya ini basah dagingnya. Iya. Kurang sambel. Kurang sambel. 5 minutes later. Oke, Kedashlar, alhamdulillah sudah selesai makan 2 corbek apa? Ciborek. Dua ciborek tadi kita rasain, dua rasa sebenarnya banyak, tapi katanya yang paling sering dimakan dan paling banyak dipesan sama orang-orang yaitu dua. Dan rasanya itu lebih enak keju daripada daging. Soalnya kalau daging itu agak basah-basah dikit, kalau yang keju tuh dia kental kayak manisnya Masya Allah, enak banget. Kok cuma dua? Kita udah habis. Nah, ini temennya. Wah, ini si Andika. Dia makannya udah 2 kali tuh. Udah ke berapa kali, Dik? 4. Dua. Kapan lagi kan kita ke Bandirma, Pak? Kapan lagi kita ke Bandirma? Next. Oke, habis kenal. Itu mukbang makanan ciborek yang di Bandirma itu saja dulu ya, oke? Okay? Arkadaslar. Itu kayak mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.